Hey guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap. Ini sudah siap di panggung kita di Gelanggang Anuraga. Ada dari SMP Negeri 1 Juwangi. Wow. Mana pendukungnya SMP 1 Juwangi? Luar biasa. Wah, banyak sekali. Ini sepertinya semua warga diajak aja. Iya, sak kecamatan wow. Diajak kabeh ya. Iya, untuk SMP 1 Juwangi ini senimannya adalah Mas Raditya Dwijayana. Beliau adalah seniman bidang teater dan untuk kali ini akan mempersembahkan satu buah penampilan yang berjudul Kolosingga. Kolosingga, desa semakin tak lagi ramah, kepala-kepala menunduk bukan karena merendah. Mesin virtual perlahan memudarkan rasa, senyum, sapa, dan salam kini hanya menjadi basa-basi belaka. Bersahabat dengan alam mungkin hanya pencitraan belaka. Iya, Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah, mari kita saksikan penampilan Kolosingga. Selamat menyaksikan. Bahagia.
seneng-seneng terus, rupian-rupian terus, antek no agun mu seneng, antek no agun mu jogetan, sing larat, bintang mau larat, sing keserakat, bintang mau keserakat, maju-maju, aja mundur. Omah Doro apa piye? Le, lah kae sing pejet kae omahku ning dhuwur. Kopine gak? Ora kok. Wis ben to yo, senajan ning bocah wis regeg. Contohnya gula sarjono.
mergo sekolah tenanan, sekolah orang tekan SD, SMP, utawa SMA, nang yo mangke lulus kuliah, ora beda dening gelar bangsawan kuwi. Gelar bangsawan kuwi ana telu cacahe. Pisan, gelar keturunan. Keloro, gelar jabatan amargo diwenehi saka para raja. Bisa saka adipati Mangkunegara utawa adipati Kabupaten Kualaman. Ketelu, gelar kinormatan amargo wis kawula utah teh lan dagingi. Mula cukup pinter karo aku duwe gelar. Le, wong pinter saiki kita, Le. Monggo pinter awake dhewe. Wong liya negarane dhewe. Kae, akeh sarjana ra gelem kerjake lho, do turu. Mula kuwi, Kak. Nek kowe gelem didoyo, olah pikir lan rasamu ora bakal tinggalan leluhur awak dhewe kuwi ilang. Apa meneh ana tetamu nganggur. Wis ra usah mergo wis do rawane resiko. Rawani nyoba. Nak wani ra mungkin nganggur, ra mungkin kelangan subosita lan tata kramane. Neng ora bocah saiki kuwi wis ra gugu budaya. Sing digugu budaya males. Mula kowe yo, mula saiki ayo padha budidaya, budaya aja meneh ben ora kepencet karo budaya manca. Bener kowe, Lek. Supaya bocah padha kenal meneh. Coba takonen bocah jaman saiki, apa ora ngerti paraga wayang, gamelan, apa meneh maca aksara Jawa, meneh ora ngerti. Kae lho yo, nak gapura kraton kae digempur, wis genah padha kelangan tinggalan lungguhe dhewe. Omong Mbah. Aku bisa
apa mah? Payu lagi, mana yang saya tak tahu. Dosa. Iki wes mentok lho, Mbak. Lompat to nek kudu dhewe lair, nomor muka. Yo wes. Nanti sesuk. Salma. Kok kaya ndek sing pakai takut kringah. Yo kudu no, Mbak. Kata pun iku to abang-abang biru-biru. Alah, kudu kok wae. Wes Salma iki wes ayu. Nanti kopi wae dibayar. Paring dah coba cuan, Pak. Ya, iso. Anu Pak ini sawah, Pak. Enak bisa, Pak. Guru-guru rebutan banyu, mah, Pak. Enak bisa, Pak. Ini, karena undang para dulu kapan kamu merebut sebab sedekah bumi. Dan ada yang kejadian dosa mau. Ayo, ada yang kata saya, dipisah saya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kok gila baca-bacaan, lho? Loh, iya, Pak Luraki. Montelnya, Pak. Main ini lewat udah iso toh, main kan mau kalah kalah hei, udah beli main kok kalah toh lah, hi. Ayo,
salah wae yo. Rio ayo dolene. Rio ayo dolene. Apa to? Lagi penak-penak main kok. Moga aku melu kowe. Lho Rio saiki dolane damen terus, ra suwe dolane karo awake dhewe. Yo ben. Biji moro
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, salam rahayu kagem kita sedoyo. Langkung rumiyin sumangga, kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking limpahan rahmatipun, kita saged makempal wonten ing adicara ingkang wigati punika. Kaping kalihipun kula aturaken dumateng para rawuh ingkang sampun saha melu ngamekaken acara sakmenika. Kita minangka warga ingkang nguri-nguri adat lan tradisi para leluhur lan sesarengan nyuwun padonga dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos supados tansah paring kagungan dumateng kita sedaya. Pramila kita ngawontenaken acara sedekah bumi menika. Kawula sedekah bumi supados ngindari maneka warni ancaman ingkang kedadosan wonten ing nagari kita. Kula minangka pranata cara ngaturaken agunging panuwun ingkang sampun nderek kegengaken swasana. Mugi-mugi kanthi ngawontenaken acara menika saged nglestantunaken lan menjaga adat lan tradisi nagari menika. Lan ugi nyekapaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boten saged kula aturaken, mugi-mugi ingkang kula aturaken punika migunani tumrap kita sedaya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Oke, luar biasa. Yos, jujur ya. Tadi saya itu mau nangis. Kenapa? Karena saya senang banget ada anak-anak itu nguri-uri budaya lokal. Luar biasa sekali Kak Jun. Pagi-pagi sudah bagi-bagi sayur. Aduh, aku gak bisa ngomong apa-apa ini. Pokoknya keren, 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 dan keren. Wow, good job. Gimana untuk nih? Anak-anak. Luar biasa. Gimana ya Mas? Kenapa Mas Radit mengambil judul Kolo Singgah? Mungkin bisa diceritakan. Sedikit kita kisah balik ke belakang. Bahwasanya adat budaya itu sudah hilang karena rasa kepemilikan itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita mengangkat cerita sebenarnya dari tembang Kolo Singgah yang bercerita bahwa penyakit terus apapun itu yang membuat rugi kita negara Indonesia itu kita doakan supaya cepat menghilang dan pergi. Intinya itu Mas. Amin. Sebenarnya. Luar biasa. Kak Radit kalau boleh tahu, proses seperti itu menjadi sedemikian rupa luar biasa. Berapa lama proses untuk latihan ini? Untuk proses yang seperti ini, kita sama teman-teman dari SMP Juwangi, SMP Negeri 1 Juwangi ini, kita kurang lebihnya hampir 3 bulan. Ya, 3 bulan rutin, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Gitu. Kalau boleh tahu kesulitan apa Kak Radit yang dialami selama latihan? Proses latihan, kesulitan apa yang dialami? Oh, untuk proses dan perjalanannya itu paling sulit ya, kita merubah dari nol sampai teman-teman siswa SMP Negeri 1 Juwangi sampai bisa. Betul. Jadi kita memang berangkat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Luar biasa. Ini Kak Jun sampai terharu loh Mas. Benar, saya benar-benar baru kali ini nonton teater bisa mau nangis. Jujur loh ya, dari hati. Sukses terus ya Bang ya. Selamat ya, semangat kembali. Mas Radit. Thank you, ditunggu karya selanjutnya. Sip, good job. Perjuangan okay. Perjuangan dari Juwangi. Luar biasa sekali ya, dari Juwangi datang ke sini. Dari Hey guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap.